apa yang dilakukan oleh KPK untuk penetapan personil militer sebagai tersangka menyalahi ketentuan. Saya izin jawab. Jadi menurut kami apa yang dilakukan oleh KPK untuk penetapan personil militer sebagai tersangka menyalahi ketentuan. Pertanyaan kedua untuk Marsdia HA memang sudah memasuki masa pensiun. Tetapi tindak pidana tersebut terjadi pada saat beliau masih aktif. Jadi kita lihat tempus deliktinya, waktu kejadiannya. Jadi tetap berdasarkan tempus delikti yang menangani adalah kewenangan ada di polisi militer. Demikian, terima kasih. Saya Muhammad Syahreza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.